أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Ustadz Agung, karena hadiahnya 1 juta. Siap. Saya enggak bagi tiga, betul. Saya mau beliin cendol aja. Cendol biar, sejuta kita beliin ya, semuanya biar ya. Kebagian semua santri-santri saya. Baik, baik Ustadz, kita terima langsung kasih. Ke Syewahba ya. Terima kasih, oke silakan kembali ke tempat. Selamat, luar biasa sekali. Nastamir. Nastamir, anu, Ustadz. Lanjut, lanjut. Ayo, silakan pemirsa, kita sama-sama mendengar kembali paparan dari Syekh kita, guru kita, Syewahba Zuhaili. Di mana-mana terakhir ini, fadhal syekh. Ikhwati al-kiram, udifu ila ayat al-shifa an tad'u bihadha al-du'a min al-Qur'an al-Karim sab' marrat lil-aya al-Karima wa dhalika ba'da salat al-subh wa salat al-maghrib. Saudara-saudariku yang mulia, selain ayat-ayat kesembuhan yang sudah kami ajarkan tadi, saya akan menambahkan kepada kalian ayat syifa, ayat kesembuhan. Kalian baca 7 kali ayat ini setiap habis sholat subuh. Man kana ma'ahu sholat subuh wal maghrib. Man kana ba'da sholati subuh wa ba'da sholati maghrib. Habis setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Hadha du'a من قال حين يصبح ويمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم من قال ذلك 7 مرات كفيته همه سواء قال ذلك صادقا أم كاذبا. ما شاء الله يا. Tadi beliau sebutkan barang siapa yang membaca doa tadi di waktu pagi dan di waktu sore, maka Allah akan cukupkan segala macam kesulitannya. Baik ia membacanya itu dengan kesungguhan ataupun kejujuran maupun kebohongan. Baik dengan dia penuh keikhlasan ataupun tidak ikhlas, dengan kejujuran ataupun ketidakjujuran, maka Allah akan penuhi kesulitan-kesulitannya. Mungkin doa itu 7 kali. Doa itu. Ya, 7 kali ayat. Wa akhi wa aidan ad-du'a ats-tsani. Tulakin doa. Idza hassa insanun bis-suda'i fi ra'sihi yadha' yadahu 'ala sudghihi al-ayman thumma yaqul 10 marrat اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا جربت ذلك منذ كنت طالبا في الثانوية كلما اشتد بي صداع فورا يزول الصداع. وأنا أقول هذا صادقا أضع يدي ولكن مع بصلة القلب بالله بدك تغمض عيني وتضع يدك على صدغك الأيمن وتقول هذا الدعاء 17 مرات متصلا بالله جل جلاله فورا أرى أن الصداع زال عن رأسي. Jika ada di antara kita yang menderita sakit kepala, maka tutup matanya, lalu pegang kening sebelah kanannya, lalu membaca doa ini 10 kali. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiatil abdani, wa shifaiha, wa nuril absari wal basairi, wa diyaiha, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya sudah mempraktekkan doa ini sejak saya kecil, ketika saya menjadi santri seperti kalian. Dan ternyata doa ini sangat mujarab. Doa ini sudah teruji
menyembuhkan penyakit saya. Maka bagi yang sakit kepala, doa ini dibaca 10 kali tentunya dengan syarat ittisal billah, menghubungkan diri kita dan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah terbukti sejak saya kecil. Subhanallah. Pemirsa, tentu tidak akan lengkap lah ya, kita belajar namanya juga baru sekali. Tapi insya Allah, dengan izin Allah, bila saudara mendoakan, saya akan kembali lagi tanggal 24 November di Damai Indonesiaku. Insya Allah mengambil posisi nanti di pesantren Putri, Darul Quran Putri Cikarang. Insya Allah kita akan jalan-jalan ke pesantren Putri Cikarang. Jadi kita akan sambung lagi selawat yang tadi kami akan tuliskan di layar kaca. Pemirsa, jangan sampai meninggalkan tayangan yang tanggal 24. Tapi saya ulangi dulu sedikit, ulangi lagi ya Ustaz Agung ya, ayat-ayat Syifa yang hari ini kita pelajari. Yang pertama surah Al-Isra ayat 82. Surah Al-Isra ayat 82. Kemudian surah An-Nahl ayat 69. Surah Fusilat ayat 44. Surah Yunus ayat 57. Surah At-Taubah ayat 14. Surah Al-Mu'minun 115 sampai akhir. Kemudian surah Al-Hasyr 21 sampai akhir. Ditambah lagi masih ada yang beliau tadi sampaikan. Insya Allah saya akan takkid lagi nanti di pertemuan yang akan datang, di hari Minggu yang akan datang insya Allah, bila Allah izinkan, di pesantren Putri Darul Quran Cikarang insya Allah. Terima kasih buat Dr. Amiruddin yang menyertai Prof. Wahbah dari Syria sampai ke tanah air. Terima kasih buat Kiai Masyuri Baydawi dari Darussalam Eretan. Terima kasih buat Ustadz Rafiuddin, Ahmad Rafiuddin dari Darussalam Cilegon, Banten, putra Kiai Haji Mufassir, subhanallah. Makasih buat Ustadz Fikri Tarik. Terima kasih buat Syekh-Syekh Yaman dan Syuriah yang hadir pada hari ini. Bahkan ada tamu kita dari Jeddah ini, dari Saudi, Ustadz Haji Haris. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan coba mintakan fatwa dari Syekh, sesuatu yang penting sekali yang saudara harus perhatikan baik-baik. Tarjimilah Syekh. Syekh, bagaimana kalau ada di televisi upacara penyembuhan yang dilakukan oleh agama lain dengan menggunakan juga kitab-kitab dari agama lain, lalu ditonton oleh jutaan orang muslim, mereka lalu mengikuti dan mengaminkan acara itu, bagaimana kemudian hukumnya berobat dengan cara seperti itu, bukan lewat Quran? أيها الإخوة المشاهدون، القرآن الكريم وضع لنا حدا فاصلا بين ديننا ودين الأديان الآخرين، فقال لكم دينكم ولي دين. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa Allah sudah meletakkan garis yang keras sekali, batasan yang tegas sekali, bahwa Quran ini adalah pembeda dengan agama-agama yang lain. Maka katakanlah lakum dinukum waliyadin. Buat mereka adalah agama mereka, buat kamu adalah agama kamu, buat kita adalah agama kita. Jadi jangan ikut-ikutan pengobatan yang dilakukan oleh teman-teman dari agama lain. Bukan berarti ini masalah kebencian, insya Allah tetap persaudaraan atas nama bangsa dan negara. Tapi ini masalah akidah, harus jelas. Gitu sih. Wa bina'an alaih yahrum an nastami'a إلى التلفاز أو الإذاعة أو أي شيء آخر يكون فيه استشفاء بغير القرآن هذا حرام ويكاد يخرج الإنسان من الإسلام. Baik, hati-hati kata saya, bukan cuma masalahnya jadi enggak boleh, tapi juga jadi haram dan akan membuat dia keluar dari Islam tanpa dia sengaja. Jadi hati-hati kalau ada ngikutin acara-acara televisi, saya kira jawaban tadi bukan cuma pengobatan loh. Tapi ini acara-acara televisi yang di dalamnya ada lain-lain. Apalagi ada istisfa dari bukan Quran, melainkan dari agama lain. Maka hukumnya adalah haram dan membuat saudara-saudara itu keluar dari Islam. Mulai dari sekarang yakinlah akan Quran insyaAllah. Marran Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nabi melewati satu kaum biqaumin minas sahabah yatahaddatsun an ulumi ahli alkitab yani alyahud wan nasara. Lewat satu kaum yang kaum itu lagi membicarakan tentang
ahlul kitab. Faghadiba ghadaban shadidan wa qala am tuhawikuna antum kama tahawakat al-yahud wan-nasara wa mana'ahum min al-istimrar fi al-hadith ay antum mutashakkikun wa mutaraddidun kama tashakkakat wa taraddadat fi dinha al-yahud wan-nasara wa mana'ahum min an yatahaddasu bi ayyi shay'in mimma 'inda ahli al-kitab. Baik, saya akan terjemahkan dalam suasana kenegaraan kita Bhinneka Tunggal Ika, bahwa insya Allah saudara-saudara harus berpegang teguh terhadap akidahnya sendiri. Jangan main-main dengan akidah-akidahnya orang lain yang akan mengakibatkan saudara semua akan mengikuti akidah mereka. Jangan berbicara tentang juga kelebihan mereka. Jangan kemudian punya rasa ta'ajub dengan mereka, yang nanti akan membuat kita malah meninggalkan agama kita. Saya kira di dalam suasana agama, di dalam suasana kenegaraan yang memang Bhinneka Tunggal Ika, saya kira dengan tidak mengganggu teman-teman yang pada menjalankan agamanya, itu sudah merupakan satu persaudaraan di dalam bernegara. Qur'anuna wa sunnatu nabiyyina mali'atun bi kulli ayati syifa wa ad'iyati syifa. ولا حاجة لنا أن نأخذ من أي دين آخر شيئا فلأن الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء في القرآن. Terima kasih pemirsa. Yang terakhir di segmen ini beliau mengingatkan bahwa sunnah-sunnah, hadis-hadis, Quran sudah cukup mengcover semua yang dibutuhkan oleh kita di seluruh sendi kehidupan kita, baik beragama, berbangsa, dan bernegara. Dan tidak usah mencari yang lain, karena Al-Quran juga sudah bilang bahwa kami tidak akan melalaikan sedikit pun dari urusan kalian semua. InsyaAllah kita masih ada satu segmen lagi untuk doa. Akhir doa isi ba'dan wasil. InsyaAllah. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku. Kita sambung ya insyaAllah minggu yang akan datang, mudah-mudahan Allah izinkan, di pesantren Darul Quran Putri Cikarang. Sekarang saudara-saudara berbahagialah yang sudah bersiap-siap di depan layar kaca. Saatnya kita mengaminkan doa dari guru kita, Prof. Wahba Zuhaili. Walaupun saudara mungkin tidak mengerti doa ini, telan saja, aminkan saja. Dengan sepenuh hati, insya Allah ini doa sangat kabul, bagus sekali buat teman-teman yang saat ini sedang sakit atau sedang punya masalah dan punya kesusahan. Fadhol ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم بيض وجوهنا واشف مرضانا وارحم موتانا ووفقنا لكل ما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا في الآخرة واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. آمين. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمين وعافهم من كل داء واحفظنا واحفظهم من كل سوء. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sampai ketemu tanggal 24 November di Pesantren Darul Quran Putri Cikarang. Saya Yusuf Mansur, saya Wahba Zuhaili, Ustaz Selamat, dan kerabat kerja mengucapkan maaf, terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz Agung. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf, Syekh Zuhaili, terima kasih atas kehadirannya, dan insyaallah mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita akan mendapatkan kembali pemahaman-pemahaman kita tentang kemuliaan Islam. Dan jangan lupa setelah acara Damai Indonesiaku, Anda bisa menyaksikan yaitu satu acara terbaru dari TV One, Hijab Stories.
Saya Agung Izul Haq bersama seluruh kerabat kerja dan menisaku sekaligus pendukung acara ini. Sarung Wadi Mortadu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.